haciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... Hi guys, welcome back again with me Browin. Di video kali ini gue masih bermain Dragon Village Arena. Dan guys, kali ini kita akan coba untuk melakukan Twisted Dimension Boss Raid ya. Kita menuju guild dulu. Guild, right. Twisted Dimension Beta guys. Kenapa ada betanya? Padahal udah rilis kan guys ya. Ini sekarang kita melawan bos yang berbeda dari yang pertama kita lawan kemarin ya. Namanya Kalis ya. Deals even greater damage to nearby enemies if the goblin bombers are annihilated or by swinging a giant scythe at set times. Dan skillnya bom goblin. As soon as the battle begins, Kalis summon two goblin. Dia bisa summon dua goblin guys, goblin bombers to fight together. Goblin bombers cannot be targeted, gak bisa diserang, but affected by area damage. Oh, cuma bisa dibunuh dengan area damage dia guys, yang disummon ya. Goblin bombers health is 10% of Kali's health, and every time Kali's berserk stage rises, all health is recovered. What the heck? When all goblin bombers are dead, Kalis use a sweeping move that deals heavy damage in this entire area, then summon two goblin bombers again. Bangke guys, curang kali skillnya bom goblin ini. Bom goblin ya kan. Anjing batuk ini ganggu banget guys. Shield guard unity. Periodically cast shield on yourself and all allies. If Kalis receive a damage while receiving a shield, the area of the attacker is reduced by 300 and deals strong damage to nearby enemies while the shield is maintained. Curang-curang guys skillnya guys. Pokoknya dia nggak boleh kalah guys ya. Kalis concentrates energy above their head and swings a scythe to deal great damage after 30 seconds and 60 seconds into the battle. The damage intensifies the closer the enemy is to Kalis. Oke, pokoknya ini boss raid yang curang pastinya. Dan kita lihat dulu ranking pertama dia make hero apa aja untuk melawan si Kalis ini guys. Kita cek di sini ya, namanya nggak tahu guys. Itu tulisan China kayaknya. Oke, dia memakai Diamond. Oh, hero-nya nggak terlalu tinggi guys grade-nya. Diamond, Pink Bell, Mystic Tiny, Gas, dan Blue. Gua nggak punya Blue dong. What the heck? Blue kan areanya besar guys ya. Oh, Blue-nya dia merah guys. Sedangkan gua nggak punya Blue ya. Coba kita lihat ini. Dia ganti blue pakai. Oh, dia bisa ganti pakai si gelembung, bukan si balon, guys. Oke, ada yang ganti blue pakai balon, tapi ini semua pada ganti, guys. Oke, pada make blue semua. Ini juga make blue, guys. Pokoknya hero yang area ya, masa harus blue. Oke, pakai blue lightning lah yang gua punya. Oke, kita coba pertama kali guys ya, pakai blue lightning di depan, ini di belakang. Siapa lagi tadi? Pink Bell pastinya. Diamond gua dan satu lagi gas. Oke. Kayaknya gini kan guys ya. Oke, kita coba saja. Let's go, we do this for the first time. Melawan si Kalis. Dan gua tembus berapa guys? Mati dia emang gua. What the heck? Cuma dapat 5 juta guys. What the hell dude? Gimana dong? Ini si Chimera dia pakai hero seadanya juga kok guys.
Tapi dia bisa sampai berapa itu? Damage dia berapa, guys? 10 juta. Coba kita lihat replaynya, gua nggak ngehin. Gadgetnya dia biru ya. Oke. Damage-nya belum sejuta, guys. What the heck? What the? Ini nggak sampai-sampai sejuta ini. Buset. Benarkah ini? Gua nggak ada maksud gimana-gimana, guys. Gua cuma mau ngecek damage-nya, guys. Alright. Jet-nya mati, guys. Padahal dia jet-nya biru, guys, ya. Udah mitik dia. Oke. Damage-nya cuma segitu, ya. Alright. Gua coba lagi, guys. Kayaknya siapa yang di depan, guys? Gas kan di depan? Oke, kita coba, ya. Let's do this. Ini, guys, ada dua Goblin Bomber, ya. Oke, Goblin Bombernya mati sekarang. Setelah Goblin Bombernya mati, langsung dia mengeluarkan damage gede itu, guys, ya. Apa kita nggak usah bunuh aja Goblin Bombernya, guys? Gimana dong? Kita ganti Blue Lightning. Pakai si ini. Oke, coba aja, guys. Apakah bisa lebih besar damage gua? Come on, kita nggak usah bunuh aja goblinnya. Malah damage gua lebih besar, guys. Jadi kalau goblinnya itu nggak mati, dia nggak bakalan mengeluarkan damage yang besar tadi itu, guys. Kita langsung rata jadinya, guys, ya. Oke. Okay. That's a good idea. Oke, okay, lebih banyak lah dari 5 juta, guys, ya. Oke, tersisa 40 detik. Masih bisa gua menambah sedikit demi sedikit lah, gak apa-apa. Alright. Pink Bell sama Music Tiny tebel juga, guys. Kayaknya gua mau ganti Diamond, ya. Music Tiny kuat kali dia nebenya, guys. Oke, habis waktunya. Lumayan kan dapat 19 juta, guys. Oke, kita ganti sekarang sesuai yang gua rasakan saja. Kayaknya si Diamond ini kita hilangkan dulu. Dan kita pasang si tanker kita. Coba, guys, ya. Apakah ada perbedaan damage lagi? Andain gua yang mati, guys. What the heck? Harusnya andain gua di belakang, ya. Tapi gas, Pink Bell, dan Mystic Tiny ini nggak boleh ganti, guys, ya. Oke. Okay. Waduh, gas yang mati sekarang. Ya kan. Tapi 10 juta udah, guys. 11 juta maksud gua. 12 juta, guys. Daripada 5 juta, ya kan. Oke. Okay. Oke, okay, si Pink Bell sama Mystic Tiny bisa, masih bisa nyerang, guys. Alright. Kenapa mereka berdua ini bisa nebe serangannya si Goblin, guys, ya? Oke, gua bisa masuk lagi sekali saja. Gua ganti ini. Siapa dong di depan yang harus jadi tumbal, guys? Coba ini, guys, ya. Atau si Jarion, guys. Dia punya tameng. Dan oke, okay, percobaan terakhir. Makin tidak jelas, guys. Bubble ulti, guys. Bubble ulti. Biar aman semuanya. Malah mati, guys, si Bubble. What the heck? Disiksa sama si Goblin kayaknya, guys. Oke. Okay. Oke, okay, mati keduanya. Yang di depan mati semua. Oke, tinggal nunggu ini aja, guys. Mystic Tiny, Pink Bell, dan Gas yang berjuang. Sudah 13 juta. Bisa tembus 20 juta nggak, guys? Kayaknya sih enggak, ya. Udah pada sekarat, 16 detik tersisa.
Oke, 10 detik. Alright, 10 detik yang dipercepat 2 kali dan oke, nggak nyampe guys. Alright, dan dimension pass gua belum ada tambahan. Next order, oke, cuma 2 ya macamnya, Queen Snake dan Khalees ini dimension apa ini? Oh, ini rankingnya. Oke, 2 doang guys ya. Cuma gua ya yang ikut ini sama dia. Alright, kita kembali dulu. Gua mau buka sesuatu yang gua punya di sini. Common ya, dapatnya spine 2. Scan diamond. Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini ya. Gua cuma mau coba melawan si Khalees. Dan thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye. And have a good game.